Itu lah kemeriahan perayaan Syawal di Sarawak. 30 hari Syawal, 30 hari beraya, 30 hari memakai pakaian raya. Kali ini kita di majlis ramah tamah perdana anak cucu Magnet, dengar-dengar sampai generasi kelima. Jom kita ikuti kemeriahan. Jadi kita ada lima orang anak daripada arwah Mak Nek dan Nek PE. So setiap keluarga tu menyediakan satu booth dan menyediakan makanan sendirilah. Semuanya disediakan oleh pihak keluarga sendiri. Kita ada cabutan bertuah, kita ada persembahan-persembahan daripada setiap ahli keluarga, Mak Nek, dan kita ada penyampaian sumbangan kepada ahli-ahli keluarga yang kurang berkemampuan. Penonton, kita ingatkan hari raya makan rendang, lemang, ketupat yang biasa-biasa saja. Jom kita bawakan kepada anda. Rupa-rupanya masa hari raya ni ada cencalu, ada pekasam, ada sambal belacan. Ni ha. Ya, Masya Allah. Tengoklah ini. Ni, lauk apa juga tu yang ada dihidangkan kita tu? Menu apa juga ada? Cencalu, ada gusi, bubur pedas, macam-macam ada. Semua makanan kampung. Semua makanan kampung. Kita ada lima booth seramai semua berkumpul dan membawa makanan potluck masing-masing. Memang betul lah, makanan raya di Sarawak ini unik dan boleh kata orang-orang ngilang ngeluak dak rendang dak lemak ni nak. Okey bang, boleh kita cerita sikit kepada penonton apa makanan yang dihidangkan di booth keluarga apa tu bang? Keluarga Mak Yak. Apa antara menu-menunya? Okey, antara menunya hari ini kita ada cencalu, tempoyak, shell out, ulam-ulaman, kari, ikan tenggiri, dan ada pelbagai jenis kuih yang kita hidangkan pada hari ini. Ini katakan ais krim viral ni. Viral, memang kata orang dah terkenal pada masa ini. Buatan tangan sendiri oleh anak-anak cucu kita. Oi. Ya. Anak saudara saya, cucu pun dah buat dah. Bukan dibeli? Bukan. Mun macam ni bang, simpan bang. Simpan. Tok, mun 5 minit kita dengan seorang dah habis dah. Tok, kami ambil balik, okey? Kita orang, diam aja. Sehingga ke generasi kelima dikumpulkan dalam rumah terbuka perdana ini. Mana tidaknya ada yang tak kenal pun sebenarnya antara satu sama lain. Ingatkan kawan. Tapi rupa-rupanya ahli keluarga. Boleh terangkan tak? Ni nama siapa? Nama kami Azim. Kami daripada keturunan keempat cucu Nek Yam. Okey. Sebelah ni pula nama kita dengan generasi keberapa? Nama kami Abdul Azim. Kami tidak ingat keturunan apa tapi kami daripada keluarga Usubeda. Okey, kami nak nanya dengan kita dua. Kita dua tahu sih yang sebenarnya nama kita dua sama-sama Azim. Si tahu. Adakah hari itu adalah kali pertama kita dua berjumpa dan tahu yang kita dua tu ada family? Before tu pernah nanggar di jauh jak. Cuma si pernah bertegur lah. Betul. Si pernah bertegur. Family kita? Si tahu. Baru tahu. Yes. Nyamun dek ekot adalah pangkat apa? Uncle kita kah? Cousin kita kah? Maybe cousin lah. Cousin. Yang kami rasa maybe second cousin. Cousin. Apapun, mungkin kita boleh share sedikit ucapan kita dengan keluarga besar kita secara ringkas ucapan hari raya. Silakan. Okey, kami Azim daripada cucu Nek Anjang Cek. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua kaum Islam yang menyambutnya. InsyaAllah, program itu sentiasa akan dibola setiap tahun bagi merapatkan lagi silaturahim kita. InsyaAllah. Okay, alright, daripada kita pula ucapan kita untuk keluarga kita dan keluarga besar Allahyarhamah Manik. Silakan. Okay, kami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin. So kami daripada keluarga Usubeda. So kami berterima kasihlah kena mengadakan program itu. So kami dapat berjumpa dengan family besar kami. Okay.
Okey, since kita dah buat kenal, bolehlah bersalah-salaman, bermaaf-maafan. Ha, masa Amnila si tahu nama si Dayak Azim, dua hal si Dayak dua, so tu keluarga makne. Hai. Pada Mariam binti Muhammad dengan PE, husband dia. So lahirlah lima orang anak. Yang tua sekali kita panggil Mak Yak. Yak Bibot nama dia. Yang kedua Anjang Cek, Cek binti PE. Yang ketiga Nek Ngapet, Peta binti PE. Yang keempat Cik Numan, Numan binti PE. Dan yang terakhir ialah Usubedah, Zubaidah binti PE. Jadi daripada lima orang anak, dapat lima orang anak, dan daripada anak ini setiap seorang yang pertama, yang empat yang pertama itu mempunyai anak yang ramai, dalam belasan orang setiap satu family itulah. Dan cuma ya bongsu Usubedah ada lima orang anak. Tapi daripada anak-anak ini berkembang begitu ramai sehingga sekarang ini mungkin sudah sampai ke generasi yang kelima. Saya bagi pihak keluarga Mak Nik ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua ahli keluarga Mak Nik dan juga NPE. Dan juga kami berharap majlis kita pada hari ini akan menghasilkan satu impak yang berkesan lah, sebab kita memang jarang berjumpa. Saya rasa selepas generasi pertama Mak Nik dan generasi yang kedua, generasi ketiga, keempat dan kelima seterusnya, memang kita jarang berjumpa dan mungkin kita tak kenal antara satu sama lain. Dan insyaAllah untuk pada majlis pada pagi ini kita dapat berjumpa dan berkenal antara satu sama lain. Dan melalui kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton TVS dan semua rakyat di negeri Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya. Inilah kemeriahan Syawal di Sarawak. 30 hari kita beraya pada bulan Syawal. 30 hari kita mengeratkan silaturahim sesama keluarga kita. Dan ini adalah keluarga besar Mak Nik. Dan di kesempatan ini, saya sangat teruja bersama-sama dengan mereka. Kami orang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.